Ya, saya kira memang satu tendangan corner kick yang bagus sekali ya, dan kita lihat bagaimana antisipasi heading daripada Pio Paulin yang sebenarnya cukup tepat dan cukup berbahaya. Kembali lagi kepada Ian Luis Gomez, berkali-kali Persipura Jayapura melakukan tekanan terhadap Arema Kronus, dan dalam jangka waktu 7 menit Arema Kronus masih belum bisa keluar dari tekanan Persipura Jayapura. Ya, kita lihat bagaimana serangan yang hidup yang dilakukan dari sisi kanan maupun sebelah kiri. Kita lihat juga Gerard Pangkalin sebelah kiri. Sudah lakukan lama Busoni. Ada bunyi peluit yang berbunyi dan kita saksikan penalti diberikan oleh Dodi Setiapurnama dan kartu kuning untuk Pio Paulin. Ya, saya kira memang di sini kita lihat bagaimana di tayangan lambat ya, Pio Paulin kelihatannya sedikit melanggar ya. Dan ini adalah kesempatan dari Samsul Arif. 1-0. Arema Kronos unggul atas Persipura Jayapura di Stadion Maguwo Harjo Sleman dalam pertandingan kedua di grup E babak 8 besar Jenderal Sudirman Cup Indonesian Championship Terlebika 2015. Justru melompat ke sektor yang berlainan. Ya, bagaimana antisipasi yang salah tadi dari penjaga gawang Ferdiansyah membuat Samsul Arif merubah skor dan juga mencatatkan namanya di papan skor menjadi 1-0. Dan ini tentunya akan menjadi sebuah modal berharga bagi Arema Kronos keluar dari tekanan. Roberto Nobiliara kali ini sebuah peluang didapatkan. Sundulan dari Osvaldo Lai tadi masih bisa diamankan oleh Kadek Wardana. Meskipun mereka ketinggalan 0-1, tapi mereka masih lebih mengambil inisiatif bermain, lebih menyerang, lebih membuat pertahanan. Dan berikan kepada Christopher Sibi, peluang kembali Christopher Sibi, dan Christopher Sibi! Lagi-lagi dan lagi-lagi Persipura Jayapura mengepung Arema Kronos, dan peluang emas kembali tercapai dan juga tercipta. Ya, Christopher Sibi dengan satu penampilan yang sangat baik tadi. Sebuah tendangan yang sebenarnya sangat berbahaya dan masih bisa diamankan tadi. Satu lari kembali. Masih ada Gerard Pangkali dan John Alvarizi. Tidak mengarah ke gawang Ferdiansyah. Ya, saya kira ini adalah salah satu kesempatan emas ya. Dan kita lihat sebenarnya ada satu pemain Arema yang berdiri bebas ya. Dan peluang didapatkan dan Ferry Pahabo. Kita lihat tidak sempurna tadi tendangan dari Ferry Pahabo dan Roberto Pugliara. Masih terus menerus Persipura Jayapura mengepung Arema Kronos. Mereka akan terus menyerang ya. Karena memang pemain-pemain depan, kemudian pemain lapangan tengah mereka punya kualitas teknik yang tinggi sekali. Pemain back kanan, back kiri, Pangkali, kemudian juga Pai. Dan Ferry Pahabo kali ini kita saksikan peluang kedua didapatkan oleh Ferry Pahabo. Terupas. Banyak lari ke arah belakang pertahanan dari Arema. Ian Luis Cabez kembalikan kepada Nelson Along, dan Nelson Along yang ada di luar kotak penalti. Jadi opsi yang memang harus terus. Apakah itu di dalam penalti box? Karena ini adalah salah satu kesempatan yang terbuka. Kalian, Esteban Vizcarra berikan kepada Christian Gonzalez. Dan Christian Gonzalez kali Christian Gonzalez! Mencetak gol sangat tinggi sekali ya. Kita lihat di sepanjang babak pertama ini tidak punya kesempatan. Ambil ancang-ancang kali ini Ahmad Busomi. Dan kita lihat pembentuk mistar gawang. Tendangan dari Ahmad Busomi. Kita lihat tidak terlalu kencang tapi speed bola sangat baik. Kita lihat bagaimana Arema berusaha untuk... Lagi-lagi kita lihat tendangan dari Benny Wahyudi kali ini. Dan bisa diamankan oleh Ferdiansyah. Arema berusaha mengontrol permainan tapi sambil mencari kesempatan untuk bisa menyerang ya. Ini adalah salah satu taktik dan strategi untuk mengulur-mengulur waktu. Mempertemukan dua tim antara Arema Kronos dan juga Persipura Jayapura. Dan akhirnya Indonesia menunjukkan peluitnya 1-0. Arema Kronos unggul atas Persipura Jayapura dalam laga yang penuh drama, laga yang penuh dengan aksi yang sangat luar biasa dari dua tim yang hebat di malam hari ini, di mana Arema Kronos berhasil unggul lewat gol yang dicetak oleh Samsul Arif melalui titik penalti.